Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Lina Adiba dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pengumuman pelancaran telefon pintar daripada Xiaomi iaitu Pocophone F1 edisi Ahmad. Edisi khas ini hadir dengan panel belakang yang diperbuat daripada bahan Kevlar yang digunakan untuk membuat baju kalis peluru. Versi ini dijangka akan mula dijual bermula minggu ini pada harga RM1,599 dan hanya hadir dalam variasi 128GB storan dan 6GB RAM. Selain itu, rekaan Google Pixel 3 dan Pixel 3 XL sekali lagi telah tertiris ke arena web yang memaparkan rekaan hadapan dengan lebih jelas. Telefon pintar ini juga dijangka hadir dengan chip Snapdragon 845, memori 4GB RAM dan Android 9.0 Pie secara terbina padanya. Bercakap mengenai Google Pixel lagi, telefon pintar ini juga dijangka akan dilancarkan bersama Pixel 10 yang mengecas peranti secara menegak. Ia mungkin adalah pengecas niwayar yang turut memampakan fungsi Google seperti Photos, arahan suara Google Assistant dan juga mungkin memampakan Google Fit. Akhir sekali, Razer telah melancarkan set phone kepala terbaru mereka iaitu Razer Ifrit. Razer Ifrit adalah set phone kepala dengan mikrofon terbina khusus untuk penstreaman secara langsung. Set phone kepala ini dibina dengan rekaan yang tidak akan mengganggu rambut pemakai. Ia turut dilengkapi dengan USB audio enhancer yang dijual secara berasingan. Harga Razer Ifrit adalah sekitar RM413, manakala USB audio enhancer pula dijual pada harga sekitar RM82. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Yuhuu!